terakhir pada tanggal 21 April 1879. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Ayah Kartini adalah seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Sosroningrat, putra dari Pangeran. Ingin menatap dunia, menjadi perempuan nan ayu, keindahan di antara parasmu tetap menjadikanmu luas pengetahuan. Akal budimu menjelajah dunia, membawa dunia di tengah hawa, agar sejajar di antara kaum Adam. Hari Kartini, hari lahirmu, hari di mana Tuhan mengutusmu untuk perempuan yang bertengkungkung terkangkang oleh jiwa-jiwa yang terpenjara. Wahai Kartini, selamat ulang tahun. Di sana saksikanlah kami para perempuan tak tinggal berpangku tangan. Kami pun bisa menjadi tunas bangsa kebanggaan agama. Pendidikan masa itu tidak seperti sekarang, hanya membaca, menulis, memasak, menjahit. Karena keterbatasan Kartini waktu itu. Tapi lama-kelamaan banyak yang mengikuti jejak Kartini seperti Dewi Sartika. Setelah Raden Ajeng Kartini meninggal, pendidikannya diteruskan oleh Dewi Sartika karena Kartini tidak berumur panjang. Setelah melahirkan anak yang pertama, beliau meninggal dunia. Itulah sekelumit sejarah singkat Raden Ajeng Kartini.